Assalamualaikum. Masih di rumah aja kan? Jangan lupa ya, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental. Terus jangan gampang stres. Makan secukupnya. Gak usah panik buying. Jangan lupa berjemur. Sebenarnya berjemurnya itu bagusnya jam 10 sampai jam 11 siang ya. Tapi mumpung aku ingin berjemur sekarang, ya berjemur sekarang. Oh iya, gimana pengalaman kalian di rumah aja? Stres, bosen, sama. Tapi sebenarnya gimana kita mengolah stres itu ya, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seperti kalau aku, kalau banyak suntuk itu buat sesuatu, buat makanan, kemudian menulis hal-hal positif, lihat YouTube, terus aku tulis, itu juga meredakan stres sih. Terus kemudian buat video di YouTube. Yang utama makan sih. Lumayan sepi ya daripada biasanya jalan di rumahku. Biasanya tuh jalan di rumahku rame banget. Ini kalau berjemur jangan takut hitam ya. Kalau takut hitam orang Indonesia udah hitam. Oke. Nah, udah rapi belum? Kamar di kalian. Jadi bangun pagi tuh olahraga, terus bersihin kamar dan makan. Terus mandinya nanti aja ya jam 10. Gimana cara menghadapi stres yang berkepanjangan saat lockdown? Jadi kalau saya itu menerapkan pola pikir mindfulness. Saya belajar hidup saat ini sadar penuh utuh. Jadi kalau teman-teman pengin tahu apa itu mindfulness, bisa browsing di Google ya. Mindfulness itu adalah menikmati masa kini, tidak terjebak di masa depan atau masa lalu. Tidak terjebak dalam masa depan yang belum pasti. Dan itu memang mengurangi kecemasan ya. Belajar mindfulness itu membuat pikiran kita fokus. Jadi belajarnya itu dengan menyadari nafas. Untuk menghindari stres berikutnya, aku juga menerapkan pola hidup minimalis. Minimalis itu dengan memiliki sedikit barang di kamar kita atau di hunian kita. Itu baju aku ya, baju aku cuma sauprit. Baju itu dipakai ya, bukan untuk disimpan. Dan bukan untuk gaya-gayaan aja. Thank you.